Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat channel Doa Barokah dimanapun Anda berada yang lagi menonton channel kami, semoga sahabat selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya yang halal lagi barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di video kali ini kami ingin berbagi amalan yaitu mempunyai khaddam macan putih. Amalan ini sahabat, apabila sahabat istiqomah mengamalkan amalan ini, insyaallah ketika ada orang yang berniat jahat kepada sahabat, baik itu secara batin ataukah secara zahir. Amalan ini sahabat, cukup caranya, cara mendapatkan khaddam macan putih ini, caranya yang pertama yaitu berpuasa selama 3 hari. Dan hari yang terakhir sahabat, di hari terakhir, berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, di hari ketiga ini puasanya yaitu berpuasa mutih, khusus yang hari terakhir sahabat ya. Seumpamanya sahabat mau berpuasa mutih semuanya 3 hari lebih bagus. Tapi di dalam aturan kitabnya sahabat, itu cukup puasa mutihnya itu di hari terakhir, yaitu hari ketiga. Kemudian memulai hari puasanya yaitu pada Jumat Pahing. Jadi seumpamanya sahabat mau melakukan amalan ini serta berpuasanya, ini dimulai dari puasa yang pertama yaitu pada Jumat Pahing sahabat ya. Kemudian selama berpuasa 3 hari tersebut, bacalah amalan macan putih sebanyak 313 kali. Sebanyak 313 kali. Baik sahabat, kami langsung bacakan amalan khaddam macan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ono kedawang mi ber eng tawang. Alat-alat macan putih sewu eng meripatku. Macan putih eng dadaku. Gelap ngampar suaraku. Durgo mendak kolo mendak. Teko ketep teko weti. Teko asih si wong wong kabeh. Kudeng dredek manut nungkul. Sakarepku kersani Allah. Ini adalah suara atau kalimat untuk mendapatkan khaddam macan putih. Kalau dilihat dari bacaan amalannya sahabat, ini bukan cuma khaddam saja, tapi ketika suara kita ini, kalau istiqomah mengamalkan amalan ini, suara kita ini akan terasa menakutkan. Insya Allah ketika sahabat bersuara, insya Allah semua orang lain yang ada di hadapan sahabat akan diam semuanya karena takut dan malu sahabat, atau segan seperti itu. Jadi amalan ini bukan cuman amalan untuk melawan musuh atau orang yang zalim, tapi bisa untuk mendiamkan semua orang yang ada di hadapan sahabat. Insya Allah sahabat ya, apabila sahabat istiqomah akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh sahabat dari amalan ini. Semoga amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Akhiran dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih belum paham atau masih kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar channel Doa Barokah. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.